Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dengan aku Salma Saurin, Reporter Banjarmasin Pos. Setelah tadi aku ke makam juriat atau keluarga Datuk Kelampayan, dan ini jalan-jalan atau akan berziarah ke makam Syekh Said Ahdan atau yang kerap lebih dikenal masyarakat Datuk Kalengkala. Jadi makam beliau ada di wilayah Jalan Sejahtera, masih dalam wilayah Desa Tungkaran, Kecamatan Matapura. Kita menuju ke makam beliau. Setelah dari depan ini, kita akan jalan sekitar 200 meter. Ikuti bersama saya. Oh ya, makasih informasinya Mas Idik. Ternyata ada juga Datu Bagul ya. Hampir mana? Oh, terus. Oh, jadi kita melintasi setelah jalan aspal, ini jalan beton. Nah, ini 70 meter lagi, jadi ada diberikan arah jalan. Bagi sahabat Bipos yang ingin ziarah ke Datu Kalengkala setelah kawasan Tungkaran, jangan khawatir, masih ada petunjuk-petunjuk jalan untuk ke makam beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli kubur. Datu Kalengkala Syekh Said Ahdan. Makam di sini hanya ada satu-satunya. Ibadah.
Ini juga tersedia buku Yasin, ini makam beliau. Jadi informasi dari masyarakat terdekat di sini bahwa makam Syekh Said Ahdan, nama beliau, kenapa menjadi disebut Datu Kalangkala, karena sebelumnya di makam beliau itu di sekitar ada pohon kalangkala. Jadi masyarakat lebih mengenal Datu Kalangkala. Alhamdulillah saya juga bisa berkunjung ke makam Datu ini. Di sekitar beliau memang nampak terjaga dan terpelihara rapi makam beliau ya. Ada juga di sini kebun masyarakat setempat. Nah, sahabat Bipos, cukup dulu untuk ziarah aku ke makam Datu Kalangkala. Bagi yang ingin ziarah ke Datu Kalangkala, nanti ikuti petunjuk jalan di kawasan Tungkaran, masuk ke Jalan Sejahtera, dan nanti akan dipandu dengan pelang petunjuk. Dan cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.